Di tengah gemerlap kerajaan Mewar, lahirlah seorang putri berjiwa bebas bernama Rani Padmini. Kehidupannya yang awal diwarnai oleh keindahan istana dan pendidikan yang cemerlang, tetapi di balik kemegahan itu, ia menemukan kearifan dari sang ayah dan kasih sayang dari ibunya. Faktor-faktor ini membentuk fondasi kuat kepribadiannya, memberinya kepekaan terhadap keadilan dan semangat kepemimpinan. Pergolakan tak terduga datang saat pernikahannya dengan Raja Rawal Ratan Singh. Pernikahan ini bukan hanya mengubah statusnya menjadi Rani, tetapi juga menjadi pemicu perubahan besar dalam hidupnya. Raja Alauddin Khilji, yang dikenal karena keserakahan dan ambisi tanpa batasnya, memperhatikan kecantikan luar biasa Rani Padmini dan menyulut ketegangan yang menggetarkan kerajaan. Pada saat itu, Rani Padmini dihadapkan pada dilema besar. Bagaimana ia bisa melindungi kehormatannya, keluarganya, dan kerajaannya dari ancaman yang semakin nyata? Keberaniannya muncul ketika ia menghadapi pilihan sulit, mengejutkan semua orang dengan tindakan berani dan cerdiknya. Keputusan ini, meskipun penuh risiko, menggambarkan tekad dan keberanian yang membara dalam dirinya. Rintangan besar ini memberikan dampak mendalam pada perjalanan hidup Rani Padmini. Ia tidak hanya menjadi simbol kecantikan, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati. Pengorbanannya untuk melindungi nilai-nilai yang dipegangnya memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi tantangan. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rani Padmini, seperti keberanian, keadilan, dan kesetiaan mulai menyebar di seluruh kerajaan. Inspirasi yang ia berikan mengubah cara orang-orang memandang kehidupan dan tantangan. Kebaikan batinnya mengubah kekejaman musuh menjadi kemanusiaan dan menyinari kegelapan dengan cahaya kebijaksanaan. Melalui tindakan dan sikapnya, Rani Padmini tidak hanya melindungi kerajaannya, tetapi juga memperbaiki kehidupan orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinan dan empatinya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai. Pengaruh positifnya merasuk dalam setiap lapisan masyarakat, menciptakan fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Akhir dari perjalanan Rani Padmini menunjukkan transformasi emosional, mental, dan spiritual yang mengesankan. Dari seorang putri yang hidup dalam kemewahan, ia tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana, penuh kasih, dan penuh semangat. Perjuangannya mengajarinya tidak hanya mengatasi kesulitan, tetapi juga membuka pintu ke dalam dirinya untuk menemukan kekuatan yang luar biasa. Sebagai sebuah kisah nyata yang penuh inspirasi, perjalanan hidup Rani Padmini memberikan kita pelajaran tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan batin yang dapat membentuk takdir kita sendiri. Perjalanan hidup Rani Padmini mencuat sebagai kisah epik yang memikat hati dan pikiran, menyoroti momen kunci, transformasi, dan dampak luar biasa. Pernikahannya dengan Raja Rawal Ratan Singh menjadi pemicu perubahan besar ketika kecantikannya menarik perhatian Raja Alauddin Khilji. Momen kunci ini menjadi ujian keberaniannya, mengarah pada pengambilan keputusan yang menggambarkan keteguhan hati dan pengorbanan luar biasa dalam melindungi nilai-nilai yang dipegangnya. Transformasinya dari seorang putri yang hidup dalam kemewahan menjadi pemimpin yang penuh kasih, bijaksana, dan penuh semangat memberikan gambaran tentang kekuatan batin yang mampu mengatasi tantangan. Dampak inspiratifnya tidak hanya terasa dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang keberanian, perjuangan, dan kekuatan manusia dalam menghadapi tantangan yang menghantui kehidupan. Dengan itu, kita mengakhiri perjalanan inspiratif bersama Rani Padmini. Bagikan kisah ini dengan teman-teman Anda dan beri komentar apa yang Anda pelajari dari kehidupan penuh petualangan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya untuk lebih banyak kisah inspiratif.